Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tina Fitri dari Mazda. Di video kali ini saya akan mereview dua tipe dari stetoskop freezer, yaitu duplex dan duplex 2.0. Tipe duplex dan juga tipe duplex 2.0. Kita mulai dari tipe duplex. Nah, untuk yang tipe duplex ini dibedakan menjadi 3, untuk bayi, untuk anak, dan ada juga yang digunakan untuk orang dewasa. Nah, kemudian dari segi bahannya sendiri, untuk yang tipe duplex ini terbuat dari aluminium, jadi agak lebih sedikit berat daripada dari bahan yang terbuat dari stainless. Lalu untuk bentuknya sendiri, mari kita buka. Di sini saya hanya ada dua macam. Untuk yang nomor 4001009 ini digunakan untuk orang dewasa. Jadi membrannya lebar dan juga besar. Sini. Nah, untuk variasi warnanya ini ada dua, yaitu biru dan juga abu-abu. Di sini saya mengambil contoh yang abu-abu. Seperti ini. Kemudian yang kedua saya juga ada yang nomor 4051. Nah, untuk yang nomor 4051 ini digunakan untuk bayi. Jadi untuk membrannya ini paling kecil daripada 3 macam yang tadi. Jadi untuk membedakan apakah itu digunakan untuk anak-anak atau bayi atau dewasa, itu kita bisa lihat dari ukuran membrannya. Yang paling besar pastinya digunakan untuk orang dewasa. Kemudian ini yang paling kecil digunakan untuk bayi. Kita lihat perbedaannya. Karena di sini saya tidak memiliki contoh yang untuk anak-anak. Nah, ini perbedaan untuk orang dewasa dan juga untuk bayi. Seperti ini. Kemudian di dalam kemasan juga sudah tersedia membran dan juga sepasang ear tip. Seperti itu. Kemudian untuk yang tipe duplex 2.0 itu kita bisa memilih dari dua bahan, karena tersedia dua bahan, yaitu terbuat dari aluminium dan bahan yang terbuat dari stainless. Jadi teman-teman bisa pilih mau atau lebih nyaman dari bahan yang mana. Pasti ya, yang terbuat dari aluminium akan sedikit lebih berat daripada yang terbuat dari stainless. Nah, di sini saya ada contoh yang terbuat dari aluminium. Nah, untuk yang terbuat dari aluminium itu variasi warnanya itu lebih banyak daripada yang terbuat dari stainless. Karena untuk tipe yang duplex 2.0 yang terbuat dari stainless itu hanya memiliki satu warna saja, yaitu warna hitam. Nah, kemudian bedanya dengan tipe duplex 2.0 ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu untuk dewasa dan juga untuk bayi. Jadi tidak ada yang versi untuk anak-anaknya. Kemudian mana sih yang lebih bagus, apakah tipe duplex atau tipe duplex 2.0? Tentunya yang lebih bagus adalah freezer dengan tipe duplex 2.0. Karena tipe duplex 2.0 ini bisa mengumpulkan suara lebih banyak. Jadi ketika digunakan ini akan lebih, kualitasnya akan lebih baik juga, dan untuk suaranya akan lebih jelas juga. Nah, kemudian di dalam freezer yang tipe duplex 2.0 ini juga dilengkapi dengan name tag seperti ini, jadi tidak perlu khawatir jika tertukar. Kemudian juga dilengkapi dengan sepasang ear tip seperti ini, dan tentunya dilengkapi dengan membrannya. Kemudian untuk perbedaan kualitasnya, tipe duplex 2.0 kualitasnya lebih bagus daripada tipe yang duplex, karena untuk tipe yang ini bisa menghasilkan suara yang lebih besar, dan tentunya ketika digunakan pun akan lebih nyaman dan suaranya akan lebih jelas lagi. Kemudian untuk harganya, karena ini berbeda kualitas, pasti untuk harganya juga berbeda. Untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya, teman-teman bisa langsung mengecek di link di deskripsi yang sudah disediakan. Nah, jadi demikian video review dari kami Mazda.
dua tipe stetoskop Richter. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik link ya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita. Sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.